Bro, selamat malam. Selamat datang di channel saya, channel Yudi Mini Trek. Salam komunitas sepeda mini trek Indonesia. Kami dari komunitas sepeda mini trek Surabaya. Seperti biasa, setiap Jumat malam kita kumpul di Taman Apsari, ya, Jalan Pemuda. Jalan Taman Apsari. Nah. Mini Trek Surabaya setiap kali mengadakan touring, ya, keluar kota atau mungkin gimana dari Taman Bungkul ke Sidoarjo atau rutinitas itu ada salah satu sepeda yang unik menurut saya. Uniknya gimana? Ibaratkan sepeda itu saya ibaratkan bengkel berjalan. Kenapa kok bisa disebut bengkel berjalan? Ini yang punya sepeda itu kemana-mana pasti bawa alat, ya. Alat untuk preventif atau perbaikan sepeda mini trek punya teman-teman yang bermasalah atau yang trouble, atau mungkin seperti kunci L, jukit ban, ya, bahkan pompa ada semua, ya, yang dibutuhkan teman-teman saat perjalanan jauh, ya. Lah, sepeda mana itu? Tepat di samping sebelah kiri saya itu sepedanya. Nanti kita ikuti, ya, kita saya vlog. Saya sebutkan nanti sepedanya kayak gimana. Anda penasaran? Jangan lupa subscribe channel saya Yudi Mini Trek. Mantap. Oke, Anda penasaran? Inilah sepedanya, ya. Sepeda ini, ya, dulu pernah dipakai dari Surabaya ke Jakarta PP. Cuman ini framenya sudah diganti sama yang punya karena apa? Patah. Ini diganti yang baru, ya. Cuma ini punya histori, ya. Sepeda ini punya histori dari Surabaya ke Jakarta PP, ya. Jadi suruh teman-teman komunitas mini trek Surabaya itu hanya 3 orang, ya, yang melaksanakan touring Surabaya Jakarta. Tapi yang pulangnya pergi pulang istilahnya dipancal, ya, cuma sepeda ini. Nah, kalau Anda lihat, ini yang punya sepeda ini sangat perhatian sama teman-teman ini, ya. Di dalam tas ini itu terdapat banyak peralatan. Kita intip, coba kita buka. Nah, Anda bisa lihat ini ada kunci, ada tang, ya, ada kunci L, banyak sekali, ya. Nah, kita coba. Nggak saya buka semuanya, tapi Anda jelas di sini. Ini saya ibaratkan bengkel berjalan. Oke. Jadi kalau teman-teman komunitas sepeda mini trek Surabaya touring, ya, yang punya sepeda ini pasti bawa peralatan. Coba Anda perhatikan, ya, kalau rata-rata umumnya di luar, ini di dalam, ya, pengunci gearnya ini, pengunci rantai ini di dalam, ya, unik, ya, ini sudah custom, ya. Oke, keunikan sepeda ini dari teman-teman yang sepeda teman-teman yang lain, coba perhatikan kerengnya, seperti tempe, bro. Ya, tapi ini mantap. Oke. Bengkel berjalan. Kita cari siapa yang punya sepeda ini. Jadi
Jadi Anda penasaran siapa yang punya sepeda tadi? Inilah. Kalau teman-teman menjuluki ini Abah Jenggot. Beliau ini ya pernah goes dari Surabaya ke Jakarta PP di Pancal. Pernah ke Sarangan, pernah ke Sido. Mantap. Rencananya ini besok mau ke Bali. Rencananya. Ya, besok mau ke Bali. Tanggal 24. Tanggal berapa, Pak? Ya mungkin. Kata Abah Jenggot mungkin tanggal 24 ya. Desember ini 24 Desember ini ke Bali. Ke Bali Denpasar. Mantap. Mantap. Komunitas sepeda mini trek Surabaya. Yes, salam dari kami untuk komunitas